Narsistik adalah personaliti orang tu rasa dia hebat, kagum dengan diri dia sendiri, dia suka dipuji, dia tak suka persaingan, dia tak suka orang melebihi daripada dia. Itu hal dia lah. Tapi NPD ni dia akan sangat bermasalah bila dia mula merendahkan orang lain. Kata orang tu bodoh, tak berguna, cari kesalahan orang lain. Sampai siapa yang berhadapan dengan orang narsistik ni lama-lama dia rasa sangat down. Emosi dia sangat teruk. Tak perlu lama. 2-3 minggu, 4 bulan awak berhadapan dengan orang narsistik ni, psikologikal awak sangat teruk. Jika berterusan dan jangka masa lama, nanti awak boleh dapat masalah mental health nanti. Kena ambil ubat psikiatris. Jadi macam mana narsistik ni boleh sembuh? Antara caranya ialah apabila orang narsistik ni selalu dengar ceramah untuk lebih ihsan, memahami diri sendiri, sedar personaliti dia, baiki diri dia, lama-lama dia akan dapat sembuh. Maksudnya, macam mana keras pun jiwa kita, apabila kita membenarkan diri kita untuk belajar ilmu, membina kesedaran baru, dia akan dapat ubah diri kita.